Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, pengurus DPD LDII Kutai Timur bagian organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Hari ini kami mengadakan agenda kegiatan yang bekerjasama dengan PBG, yaitu sosialisasi pengelolaan gadget dan media sosial bagi usia dini, para remaja, dan remaja. Sebagai tahap awal, kami mengundang para dewan guru yang berada di PC maupun PAC untuk mempelajari sosialisasi ini, yang kemudian nanti akan disosialisasikan kepada para orang tua yang ada di PC maupun PAC oleh para dewan guru. Tujuannya adalah agar seluruh orang tua dapat mengontrol secara intensif kegiatan gadget putra-putrinya dalam pengontrolan yang baik. Saya Aris dari PC Kaubun. Alhamdulillah dengan diadakan acara ini sangat membantu buat PC kami, khususnya untuk mengatasi masalah-masalah media sosial ataupun penggunaan handphone yang kurang terkontrol oleh kedua orang tua seperti itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada kegiatan yang mungkin lebih intensif lagi atau lebih berguna lagi untuk kami yang berada di PC, ya, Kaubun khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.